السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر أكبر لا الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan berpesan kepada seluruh yang hadir pada hari ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan di antaranya kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan dengan kita meninggalkan segala larangan dan tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam kelompok orang yang bertakwa di sisi Allah, kerana dengan takwa sahajalah bakal melayakkan kita untuk melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ulama telah menyusun kepada kita antara susunan-susunan huruf dalam perkataan takwa itu, ada empat huruf yang utama: ta, qaf, waw dan ya. Ta itu bermaksud taubat kata ulama, qaf itu bermaksud qanaah, waw itu bermaksud wara', dan ya itu bermaksud yakin. Tuan-tuan, salah satu daripada ciri-ciri orang bertakwa di sisi Allah ialah orang-orang yang wara'. Wara' ini dengan maksud dia merasa cukup dengan apa yang ada kepadanya. Apabila dia tidak merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, maka pada ketika itu dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari yang selayaknya, lebih daripada apa yang diperlukan oleh dirinya. Dan pada ketika tersebut, berkata ulama, mungkin sahaja akan menyebabkan dia akan menceburkan dirinya dalam mengambil perkara-perkara yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina, faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu salihah, وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعس أغبر يمد يدي إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima melainkan yang baik-baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang mukmin seperti mana yang telah diperintahkan kepada para rasul. Wahai para rasul, ya ayyuhar rasul kulu min tayyibat, wahai ya ayyuhar rasul kulu min tayyibati wa'malu salihan, wahai para rasul makanlah dari baik-baik dan lakukanlah amal soleh. Demikian juga Allah telah perintahkan kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada perkara yang baik-baik yang telah direzekikan kepada kamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki.
yutilus safar, jauh perjalanannya. Orang ini sangat makbul doa. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ash'atha akbar, kusut masai rambutnya, menunjukkan bahawa susahnya dia dalam permusafiran tersebut. Maka makbul doa. Bukan setakat itu, dia angkat tangan-tangan, dia angkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Lalu dia berkata merayu kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan kata Nabi, makannya daripada yang haram, minumnya daripada yang haram, pakaiannya daripada benda-benda yang haram, diisi perutnya, diisi perut isteri dan keluarganya daripada benda-benda yang haram. Bagaimanakah Allah hendak memustajabkan doanya? Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, musalli ala sayyidina, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ashubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'ardihi wa man waqa'a fi shubahati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawlahi ma yushiqu an yarta'a fihi ala wa inna fi kulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fi kulli jasadin mudatan idza fasada idza hasan idza fasada fasada jasadu kullu wa idza fasada fasada jasadu kullu. Kalau elok daging itu, maka eloklah seluruh tubuhnya. Kalau buruk daging itu, maka buruklah tubuhnya. Itu adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi SAW mulakan hadis tersebut dengan Nabi menceritakan sesungguhnya halal itu jelas, yang haram itu jelas, namun ada di antara keduanya yang namanya syubhah, yang ramai di kalangan manusia yang tidak tahu tentang dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya yakin kita yang berada di dalam masjid pada hari ini, subhanallah, tidak makan daripada benda yang haram. Saya yakin tuan-tuan, subhanallah, tidak makan daripada tidak minum arak. Saya yakin tuan-tuan tidak makan daripada makanan macam babi dan sebagainya. Namun tuan-tuan, subhanallah, kadang-kadang kita mengambil daripada benda yang haram, yang merupakan satu kebiasaan kepada kita, sehingga kita merasakan bahawa dia sudah tidak menjadi masalah untuk kita lagi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, berapa ramai di kalangan kita yang telah berjanji dengan majikan kita, subhanallah, ketika kita masuk kerja dulu, untuk kita masuk pada pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang, kita telah mengikat kontrak bersama dengan majikan kita untuk bekerja selama 8 jam. Dan setiap 8 jam itu akan diberikan gaji yang setimpal dengannya. Majikan kita telah menunaikan janjinya pada setiap bulan dengan mengurniakan kepada kita gaji yang cukup. Kalaulah 1 jam itu nilainya RM10, 8 jam itu nilainya RM80. Tuan-tuan, subhanallah, berapa ramai di kalangan kita yang sepatutnya masuk pukul 8 tapi kita masuk pukul 10. Ada 2 jam yang kita gunakan untuk urusan kita, yang majikan kita menganggap kita bekerja pada waktu tersebut, walhanya kita tidak datang bekerja. Ataupun kita masuk pukul 8, kita keluar untuk buat urusan kita pukul 10 hingga pukul 12, pukul 1 sampai pukul 3 petang atau pukul 4 petang. Ada 4 atau 3 jam yang kita buat urusan kita, yang pada ketika tersebut RM30 itu bukan nilai kita bekerja. Kita tidak bekerja pada waktu tersebut, kita buat urusan kita dan kita telah mengambil gaji yang cukup pada bulan tersebut, walhalnya kita tidak bekerja 3 atau 4 jam satu hari, yang kita sendiri tahu yang majikan kita menganggap kita bekerja dan gaji kita telah dibayar penuh. Apa hukum duit yang kita ambil dalam keadaan kita tidak menunaikan tanggungjawab janji yang telah kita diamanahkan kepada kita? Bagaimanakah keadaannya kalau seorang lelaki yang kita tugaskan untuk buat, untuk cat rumah kita, dia janji dengan kita untuk bekerja 8 jam daripada pukul 8 sampai pukul 5 dan kita bersetuju dengan dia untuk bayar setiap jam itu RM10. Tiba-tiba bila kita balik sebelah petang, kita tanya anak kita, adakah orang itu bekerja? Dia kata dia tak bekerja, wahai ayah. Dia pergi datang, dia datang kerja pukul 8 sampai pukul 10, kemudian dia menghilangkan diri. Pukul 4, subhanallah, barulah dia masuk kerja. Pukul 4 dan pukul 5 barulah dia bekerja. Kita kira balik dia hanya bekerja 3 jam daripada 8 jam yang telah kita bayarkan kepada dia. Apa perasaan kita? Kita akan marah kepada dia. Tergamak orang ini, menipu aku, ambil gaji 8 jam walhal dia hanya bekerja 3 jam. Dia walhal dia bekerja hanya 4 jam. Demikian jugalah kita, apa yang kita buat pada setiap hari, tuan-tuan, subhanallah. Dalam keadaan kita telah biasa melakukan hal yang tersebut, kita mengambil gaji-gaji, pendapatan-pendapatan yang tak sepatutnya kita ambil disebabkan kita telah biasa melakukannya, maka sudah hilang rasa takut dalam hati kita. Berapa ramai di kalangan kita yang menipu, walhal dia tidak sakit. Dia mengatakan bahawa dia sakit. Dia pergi kepada doktor, minta hari itu MC, walhalnya tidak sakit.
Dia tidak sakit pada hari tersebut. Dia berjumpa dengan doktor, dia kata dia sakit. Dia serahkan surat MC itu kepada majikannya. Dia menipu majikannya. Dia mengatakan bahawa dia sakit. Majikan membayar gaji penuh kepadanya sesuai dengan kontrak yang telah dijanjikan kepadanya. Kepada orang sakit akan dibayarkan gaji penuh. Walhalnya tidak sakit, tuan-tuan. Hari itu dia pergi makan kenduri. Hari itu dia pergi buat urusan dia, subhanallah. Apa hukumnya? Yang tuan-tuan boleh jawab sendiri. Bagaimana tuan-tuan menipu untuk tuan-tuan mendapatkan sejumlah wang. Yang duit ini kita gunakan untuk memberi anak isteri kita makan. Duit inilah yang kita masukkan ke dalam perut-perut kita. Duit inilah yang kita berikan kepada anak dan isteri kita setiap hari, subhanallah. Patutlah dalam keluarga kita dah jadi tunggang langgang. Demikian disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri di dalam kitabnya Penawar Bagi Hati. Kepada orang yang masuk dalam perutnya contohan benda-benda yang haram, yang bawa masuk benda haram ke dalam rumahnya. Yang pertamanya, kata Syekh Abdul Qadir, hilang keberkatan dalam rumah tangganya. Kita tengok bagaimana tuan-tuan rumah tangga kita. Selepas satu masalah yang hadir. Selepas satu masalah pula yang timbul. Ini masalah, ini jadi. Itu masalah belum selesai lagi, itu dah datang masalah yang baru. Kenapa yang demikian? Kerana telah hilang keberkatan di dalam rumah tangga kita. Yang kedua, tuan-tuan, hilang kemanisan kita. Keinginan kita untuk melakukan ibadat kepada Allah. Kita tengok bagaimana anak-anak kita. Bila kita suruh dia sembahyang, subhanallah, anak-anak kita memalingkan wajah-wajah dia daripada kita. Kita suruh dia melakukan ibadat, dia tak teringin untuk buat. Bahkan kita sendiri pun, walau macam mana keadaan kita mendengar orang menyuruh kita melakukan ibadat, kita dengar tentang neraka sikit pun tidak menggentarkan hati kita. Kita dengar tentang syurga sedikit pun tidak rasa nikmat akan syurga itu. Menunjukkan bahawa hati kita, apa yang telah berlaku kepada hati kita. Demikian disebutkan oleh Imam Ibn Kathir di dalam kitab tafsirnya, subhanallah. Apabila mensyarahkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishaw wa lahum adzabun adzim. Abi khatamkan hati mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ditutup musalli ala semak pendengaran mereka, dihijab pandangan-pandangan mereka. Walahum adzabun adzim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Kata Ibnu Katsir, ulama mengangkat tangan sebegini. Ini hati, katanya, subhanallah, apabila dia melakukan maksiat, melakukan mengambil benda-benda yang haram dan sebagainya, akan tertutup satu hatinya. Kemudian tertutup lagi dengan maksiat, tertutup lagi dengan maksiat, tertutup lagi dengan maksiat, akhirnya hatinya jadi begini. Yang berada dalam hatinya ialah kemaksiatan-kemaksiatan yang tak mampu untuk keluar daripada hatinya. Dan nikmat dan nur Allah, cahaya ilmu daripada Allah sudah mula tidak masuk ke dalam hatinya. Maka ceritalah saja tentang kebaikan, tidak akan masuk ke dalam hatinya. Cerita tentang syurga tidak akan masuk lagi ke dalam hatinya. Cerita tentang azab neraka sudah tidak akan masuk dalam hatinya. Walahum, bagi mereka ini, kata Allah, azab yang sangat berat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kalaupun dia mampu melakukan ibadat tersebut, kata Syekh Abdul Qadir, dia, subhanallah, sudah hilang nikmat untuk melakukan ibadat. Tuan-tuan, kadang-kadang kita boleh berasa sendiri bagaimana sembahyang kita yang tak pernah khusyuk sampai sekarang. Umur sudah 60, umur sudah 70 bahkan, sekalipun tidak pernah merasa khusyuk dalam sembahyang. Sekalipun tidak mampu untuk menitiskan air mata ketika kita sedang bersujud kepada Allah. Berapa ramai di kalangan kita yang membaca Al-Quran tapi sedikit sepatah pun Al-Quran tidak boleh menusuk ke hatinya. Subhanallah, kita hilang rasa khusyuk, kita hilang rasa manis ibadat disebabkan makanan haram yang masuk ke dalam perut kita pada setiap hari. Demikian juga, tuan-tuan, subhanallah, kata Syekh Abdul Qadir, dan mungkin saja amalan-amalan yang dia buat itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, hasil daripada makan daripada benda yang haram ini, kata ulama, ialah doanya sudah tidak dimustajabkan oleh Allah. Nabi SAW mencerita tentang laki tersebut, fadhakar rajul yutilu safar ashath akbar yamuddu yaday ila sama, ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa qudhiya bil harami fa anna yustajab lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu, subhanallah, jauh musafirnya, menunjukkan bahawa dia melakukan perkara yang makbul doa. Bukan setakat itu, bersusah payah di dalam musafirnya, mengangkat tangan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, merayu-rayu kepada Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan, kata Nabi SAW, makannya daripada yang haram, dia minum daripada benda yang haram, pakaian-pakaiannya dibeli daripada benda-benda yang haram. Ingat, tuan-tuan, pakaian ini bukan satu yang masuk ke dalam perutnya. Dia mengambil benda haram ini, dibelikan pakaian kepada dirinya, dibelikan pakaian kepada anak-anaknya, subhanallah. Tuan-tuan, walau seringgit, bukan hak kita, tetap bukan hak kita.
Walau 10 sen bukan hak kita tetap, bukan hak kita. Dia tetap milik orang lain, subhanallah. Duit yang kita ambil yang bukan duit kita itu sepatutnya dapat kepada orang lain, tapi hasil daripada penipuan yang kita buat, hasil daripada kita menipu itu, maka duit itu diserahkan kepada kita dan bukan hak kita untuk menerimanya. Semuanya akan dipersoalkan oleh Allah di yaumul mahsyar kelak. Tuan-tuan, subhanallah, diisi perutnya dan diisi perut istrinya dengan benda-benda yang haram, bagaimanakah Allah akan memustajabkan doanya? Orang ini doanya sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih menakutkan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, kesan daripada makan benda yang haram ini yang kelima. Al-lahmu, daging yang tumbuh daripada benda-benda yang haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fannaru aula bih, api neraka lah yang paling layak untuknya. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, mungkin saja kita pernah melakukan hal yang demikian, mungkin saja kita dalam kesilapan kejahilan kita dahulu kita pernah melakukan kesilapan yang demikian. Bertaubatlah kepada Allah dan kembalikanlah hak-hak yang sepatutnya kepada orang-orang yang sepatutnya. Kembalikan kepada mereka sebab itu bukan hak kita. Tuan-tuan, kita telah melihat bagaimana masalah dalam rumah tangga kita yang berterusan mungkin saja disebabkan oleh perkara-perkara yang telah kita lakukan tersebut, yang telah kita sebutkan. Tuan-tuan sekalian, jangan rasa selesa, jangan rasa seronok dengan apa yang kita buat. Tuan-tuan ingatlah bagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, dipetik satu peristiwa yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika peperangan Masalli ala Sayyidina Muhammad, peperangan Khaybar. Waktu itu kata Abu Hurairah, kami telah diberikan kemenangan di sisi Allah dalam perang Khaybar. Kemudian subhanallah, dalam perjalanan pulang, tuan-tuan subhanallah, seorang daripada sahabat akhirnya tuan-tuan terkena ambush, dia terkena panah lalu dia mati. Para sahabat semua meraihkan kematian dia. Untunglah dia wahai Rasulullah, untunglah dia wahai Rasulullah, dia telah mati syahid. Berkhidmat bukan setakat dia berjuang bersama dengan Nabi, bahkan dia orang yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat meraihkan kematiannya. Untunglah dia wahai Rasulullah, untunglah dia wahai Rasulullah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, aku sedang melihat pakaiannya sedang dibakar daripada neraka. Kenapa ya Rasulullah? Kerana dia telah mengambil harta rampasan perang yang bukan hak milik dia. Dia tuan-tuan bukan saja tidak mati syahid, bahkan pakai sedang dibakar daripada neraka. Orang yang pergi berjuang bersama dengan Nabi, orang yang berkhidmat dengan Nabi SAW, disebabkan mengambil hak orang yang bukan haknya tuan-tuan sekalian, maka dia tidak dikira syahid di sisi Allah, bahkan dibakar daripada neraka. Berapa banyak benda yang kita ambil daripada pejabat kita tuan-tuan. Di pen-pen subhanallah yang berada di rumah kita itu milik pejabat yang sepatutnya kita gunakan untuk urusan kerja kita bawa balik ke rumah kita. Berapa banyak barang-barang pejabat yang kita bawa balik ke rumah kita yang kita gunakan tanpa izin daripada majikan. Berapa banyak barang-barang hak orang yang kita ambil yang kita gunakan tanpa izin daripada tuannya. Tuan-tuan, semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau sebatang sugi wahai Rasulullah, sebatang sugi saja kami ambil bukan hak kami. Demikian itu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul mahsyar dan akan dituntut oleh tuannya. Tuan-tuan subhanallah, orang Islam sepatutnya menjadi orang yang paling amanah dalam hidup. Orang Islam sepatutnya menjadi orang yang paling amanah dalam pekerjaan. Tidak ada agama yang menyuruh tuan-tuan sekalian Masalli asmat menjaga amanah ini lebih daripada agama Islam. Sepatutnya orang Islam sangat menjaga apa yang akan masuk ke dalam perutnya, perut hari keluarganya subhanallah. Yang sebabnya subhanallah, kesan dan kesan daripada tindakan yang dia buat itu sangat besar di sisi Allah. Rasa yang dia akan buat tuan-tuan sekalian subhanallah, apa yang akan dia tanggung bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia lagi dia akan melihat kesan-kesan daripada memakan perkara-perkara yang haram. Tuan-tuan subhanallah, lagi sekali saya ulang, bila dia haram tuan-tuan, dia tetap haram. Bila dia hak orang, tetap hak orang. Walau seringgit, walaupun 10 sen. Dalam riwayat menceritakan bagaimana Nabi Isa AS pernah melalui satu perkuburan dan mendengar akan siksaan kepada ahli kubur tersebut. Lalu subhanallah, Nabi Isa AS yang diberikan kemuliaan oleh Allah, mukjizat untuk boleh menghidupkan orang yang mati biiznillah dengan izin daripada Allah, kemudian bertanya kepada ahli kubur tersebut, apa yang telah berlaku kepada kamu wahai ahli kubur? Aku disoal oleh Allah selama 70 tahun sampai sekarang. Kenapa? Kerana aku ini seorang yang mencari kayu api. Apabila aku mencari kayu api, aku menunaikan upah-upah yang telah diberikan kepada aku untuk mencari kayu api. Cuma satu hari, apabila aku mengosong kayu api, katanya aku lapar. Aku berhenti makan.
Kemudian aku mengambil secubit daripada kayu api itu untuk aku colik gigi aku dalam keadaan aku tidak minta izin kepada tuannya. Aku disoal selama 70 tahun disebabkan oleh secubit daripada perkara yang aku ambil tanpa izin daripada tuannya. Tuan-tuan, ambillah pengajaran daripada apa yang kita kongsikan pada hari ini. Subhanallah, mudah-mudahan dia menjadi pengajaran kepada kita. Ingatlah tuan-tuan, kesalahan yang pernah kita buat itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi, syarat-syarat taubat nasuha, yang pertama tuan-tuan ialah dia berhenti daripada melakukan perkara tersebut. Yang kedua, subhanallah, dia berazam untuk tidak melakukan lagi. Yang ketiga, dia menyesal dengan apa yang pernah dilakukan. Dan yang keempat, kalaulah ini terkait dengan hak orang lain, hendaklah dia pulangkan kepada tuannya. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita buat dahulu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sahaja yang terkait dengan manusia yang lain, kita pulangkan dan kita balikkan kepada tuannya. Mudah-mudahan insya-Allah Allah meluputkan dosa-dosa kita dan Allah tidak mengazab. Allah tidak mensalli ala sayyidina menghukum ahli keluarga kita disebabkan oleh kesilapan yang pernah kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم إنا نسألك الهدى بهذا اليوم المبارك، أن تكشف عنا كربتنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, saya ingin mengajak tuan-tuan untuk menginfakkan sedikit daripada harta yang Allah kurniakan kepada tuan-tuan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami membangunkan kompleks Islam Darul Faizin di Bandar Baru Kedah, pusat pengajian pondok moden kita panggil, daripada saat kecil-kecil anak sehinggalah keluarga emas. Salialah saya mat dengan pengajian daripada pagi sampai ke malam pada setiap hari. Kami sangat-sangat memerlukan dana untuk pembangunan dan pengurusan kompleks Islam Darul Faizin. Di luar sana kita buat jualan wakaf. Saya harap tuan-tuan sekalian dapat meluangkan sedikit daripada harta yang Allah berikan kepada tuan-tuan dan infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita daripada sedekah-sedekah yang kita infakkan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesihatan dan mudah-mudahan Allah kira dia sebagai ganjaran amal pahala yang berpanjangan sehingga ke hari kiamat nanti. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, mimbar Sali ala Sayyidina Muhammad pada hari ini ingin mengajak tuan-tuan untuk mengenang akan peristiwa yang berlaku kepada sahabat-sahabat saudara-saudara kita di Syria. Setiap hari mereka dibunuh, rumah mereka dibom, isteri, anak-anak perempuan mereka dirogoh di hadapan-hadapan mata mereka, dilemparkan di jalan-jalan dalam keadaan telanjang, mengaibkan. Saudara-saudara lelaki kita tuan-tuan subhanallah disembelih pada setiap hari. Ini yang kita saksikan subhanallah. Jangan sampai kita rasa selesa dengan apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita, melainkan tuan-tuan tolonglah pada setiap hari, hantarlah doa kepada mereka, kasihilah mereka. Mudah-mudahan Allah melepaskan mereka daripada subhanallah ketakutan, melepaskan mereka daripada kezaliman puak-puak yang sangat benci kepada Islam. Pada hari yang penuh dengan keberkatan ini,
marilah kita memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. يا الله يا Tuhan kami, Engkau limpahkanlah rahmat, kesihatan, kasih sayang, kesejahteraan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Ini Almarhum Sultan Badli Shah, dan kepada Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah Al-Hajj Ini Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj, supaya dapat memerintah dengan adil dan saksama berlandaskan kepada syariatmu. Ya Allah, Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadratmu atas telah mengurniakan kepada kami rahmat dan nikmat, sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam, khususnya negeri Selangor, sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai Ketua Agama Islam di negeri ini. Justru kami mohon kehadratmu, Ya Allah, tetapkanlah iman kami, terimalah amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, luaskanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau redai, dan lindungilah kami daripada bala bencana dan ujianmu yang berat, khususnya wabak penyakit Zika dan denggi, supaya dengan demikian negeri kami akan sentiasa dilindungi dan diberkati. Ya Allah, kami mohon kehadratmu, Ya Allah, mantapkanlah pegangan kami menurut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan peliharalah kami daripada amalan dan akidah yang menyeleweng dan sesat seperti Syiah Qadiani serta lain-lain fahaman. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat dan kefarduan yang lain, serta mewakafkan dan menginfakkan harta, khususnya untuk perbadanan wakaf negeri Selangor dan tabung amanah pembangunan Islam Selangor. Dengan amalan ini, Ya Allah, berkatilah hidup dan luaskanlah rezeki kami dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, yang berkekalan hingga ke hari akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alayhim, ihzimhum wansurna alayhim, ihzimhum wansurna alayhim. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Ibadallah, inna allaha salli ala sayyidina Muhammad yadhkurukum washkuru ala ni'mati yadhkurukum واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة